Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat listener dimanapun kalian berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin, tentunya di channel YouTube Listener Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, kabar terbaru di sore menjelang malam hari ini. Kabar gembira langsung dari unggahan Leslar Family. Hari ini atau malam hari ini sudah diunggah ya vlog terbaru dari Leslar Entertainment. Abang L lagi menggambar ya, sepertinya di atas kapal. Wah, abang ternyata bingung ya, mau pilih warna apa. Pakai bahasa Inggris, ternyata Abang El udah pinter banget ya. Kata papa mau green, white, atau black. Langsung dijawab black. Wah, pinter banget nih Abang. Jangan lupa nonton vlog Lestal Entertainment ya. Nonton fullnya di YouTube LE. Kemudian untuk kabar yang kedua, ini dia sudah sampai Swiss ya para sahabat. Maksudnya di tempat yang ada saljunya nih. Abang L udah pakai baju setebal mungkin karena memang cuaca di sana dingin banget, 1 derajat Celcius ya. Abang L nggak dingin apa nih, seaktif gitu, masya Allah lincah banget. Bahkan Abang L bilang la 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 sambil nyanyi-nyanyi ya. 1 2 3 go, la la la, keren banget nih si Abang. Ntar ada deh lagu Abang L ya. Di sini terlihat backgroundnya keren banget tuh. Leslar dan rombongan akan menuju ke atas guys. Katanya tinggi banget ya gunungnya. Bahkan ada saljunya juga. Wow, ini Abang gemes banget. Dan sepertinya Abang L akan main salju nih. Oh, salju maksudnya. Ada komentar dari support Al-Fatih, saking gemesnya para fans bilang, ini etalase nomor berapa Min? Dikira barang kali ah. Gemes pol, baterainya selalu baru Abang L ya, aktifnya pol banget. Dan ini etalasenya udah sold out guys. Kemudian langsung ada komentar yang lain, ada akun Instagram @yantimanix. Ah, bener-bener gemes pol. Abang L itu diemnya pas tidur doang ya guys ya. Selebihnya Abang Elma bener-bener kayak dicas terus. Kemudian ada Kezia Lestar mengatakan, tolong dong Min, keranjang kuningnya mana? Pengen banget check out ya. Lalu ada positif Lester Al-Fatih, ada nggak nih di toko orange, toko hijau, ataukah toko biru? Mau bungkus satu yang kayak Abang L. Pintar banget ya Abang L, pantas saja Abang L ini jadi pusat perhatian seller MS Glow. Pertama, Abang ganteng ini benar-benar pintarnya luar biasa. Kemudian outfitnya juga menggemaskan. Abang L orangnya lincah juga. Dan hari ini sudah ada di Montitli, Switzerland dengan suhu 1 derajat Celcius. Abang L ternyata tidak merasakan dingin maksudnya. Mungkin dingin tapi tidak dirasa karena saking aktifnya. Saking gemesnya juga, Bunda Korla sampai mau peluk Abang L. Sini sayang, langsung lari dong ya Abang L. Padahal mau digandeng tuh sama Bunda Korla, tapi Abang L-nya malah lari-lari. Kemudian langsung nyari bundanya nih ya. Wah, Abang segitu aktifnya, beneran udah dicas terus.
Kemudian juga ada cidukan dari Papa Bilar dan Una Lesti. Ini sih couple goals banget ya. Tak lupa juga Papa Rizky Bilar memvideokan Abang L. Dan pastinya Papa Rizky Bilar ini akan membuat momen ya, dimana Abang L dan Una Lesti Kejora serta Abang L ini yang, kalau untuk Lestar yang kedua kalinya, untuk Abang L yang pertama kalinya pastinya ya. Pokoknya Abang L mah kuat 1 derajat loh. Aku di sini di kamar 6 derajat pakai selimut. Kemudian ada komentar yang lain nih, Abang disuruh peluk Bunda Korla malah lari ke Una Lesti. Pokoknya Abang mah gak kedinginan, yang penting happy ya Bang ya. Aktif banget sih, kalau Mimin udah menggigil kali ya, udah kedinginan. Karena memang Mimin tuh kayak fobia gitu kalau dingin ya. Pokoknya untuk Abang El happy, baby Kiyowo dimanapun selalu happy, senang banget. Doa terbaiknya buat Leslar, buat Abang El juga sehat selalu di sana bersama Panda, dan insya Allah tahun depan akan berempat ya sama adiknya Abang El, amin. Kemudian juga diunggah oleh Happy Asmara, masya Allah ini anak bukan hanya cool saja, bukan hanya ganteng saja, tapi pinternya itu loh. Aduh. Sampai Abang L pun terjatuh di pelukan Una Lesti, saking gak mau dipeluk sama Bunda Korla. Akan ada video ini dari Papa Bilar. Pastinya kita tahu dong ya, tidak semudah itu Leslar langsung upload video. Pasti nunggu beberapa waktu, ataukah nunggunya nanti kalau udah pulang dari Eropa kali ya baru diunggah. Kemudian juga Mimin ada kabar gembira nih dari Leslar, bahwa Leslar dan rombongan nanti akan menuju ke salah satu tempat lagi di Eropa ya. Jadi tungguin vitamin mereka. Kemudian juga ada unggahan di YouTube-nya Mak Igun. Ivan Gunawan maksudnya. Ada di YouTube-nya Ivan Gunawan saat Ivan Gunawan atau biasa disapa Igun ketemu sama Dede Lesti ya. Dan langsung saja Igun memeluk Una Lesti Kejora ya. Ini kita tahu sendiri kalau Una Lesti itu didikannya Igun ya, kalau masalah fashion style, stylenya maksudnya. Dan menggandeng kakak Rizky Bilar ketika berada di Swiss di Italia ya maksudnya ya, masya Allah. Pokoknya untuk Leslar family mudah-mudahan sehat selalu, karena mereka tidak hanya satu tempat ya untuk mengunjungi di Eropa, bahkan ada 3 tempat yang akan dikunjungi oleh Leslar dan seller MS Glow. Sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.